Bagaimana kemudian mulai melakukan restrukturisasi, bagaimana menjalin hubungan, bagaimana melihat peluang dan sebagainya. Itu luar biasa di sana. Dan mereka sangat terbuka melakukan ini. Contohnya BPK Penabur, itu selalu, dan itu sepanjang tahun, itu dilakukan. Dan bukan dari mereka saja, tapi sebenarnya juga untuk melalui BKISB Jatim. Dan mereka juga terbuka, mereka terbuka. Versi Kapital, mantap kalau itu bisa dilakukan. Kelihatannya anggota yang dari kami 10 ya? Ya. Sesi kode itu hanya beberapa. Di bawah 10. Kerasi ini memperlukan kepemimpinan yang memetakan kebutuhan BKJ di depan kepemimpinan. Memang saat ini para politika itu untuk BKJ. Tetapi barangkali dari sisi bagaimana kami mengelolanya, kami bisa share. Ini kaitan dengan pengembangan dana abadi yang kami. Padahal mereka sudah ngomong tentang apa politik. Selanjutnya menugasi kepada sektor BNPC untuk menyelenggarakan sidang istimewa BNPC. Mau poin sendiri atau masuk tiga? Poin sendiri aja. Jadi mau apa? Berarti awal tahun 2015. Karena diharapkan tak selesainya tahun 2015. Ditunjuk sandwai dan berarti kan untuk tiga itu harus selesai dulu kan? Ada tengah waktu untuk selenggaraannya. Waktu itu pertemuan jangan apa. Ya kalau strategi sudah menjadi strategi dan pencapaiannya itu sudah beda. Awal semester 2 tahun 2014. Ini aja nomor 4 itu setelah perumusan visi misi dan pencapaiannya selesai. Pas yang pertama. Artikel berapa ini sudah ada sidang, itu saja sudah ditolak karena artinya berkaitan. BNPC 11 ditugasi untuk mengirimkan surat ke sinode berkaitan dengan kekurangan sesangin di Bu. Itu nanti maksudnya ini tadi sudah saya bacakan. Jadi saya ingat yang memutuskan komisi ini. Tapi untuk kalau di sinode BNPC biasanya gitu. Iya. Artinya kalau artikel ini Bu, mantap. Nah, ketika dia memilih jemaat yang akan jemaat persembahan